warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Ayu Rania, NIM 075 dari kelas 2019A, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video kali ini kita akan melakukan sebuah kegiatan untuk melatih keterampilan guru, yaitu menggunakan teknik clay atau plastisin untuk guru. Langsung disimak ya teman-teman videonya di next video. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu plastisin dan cutter. Pilihlah warna plastisin sesuai keinginan untuk membuat cupcake-nya. Kemudian, membuat bentuk cupnya dengan menggulung dan memotong dengan cutter. Setelah itu dirapikan ya teman-teman. Selanjutnya, kita membuat cake atau roti dengan cara membuat bentuk bulat. Setelah itu, bagian bawah kita lubangi untuk tempat cupnya. Jika sudah terpasang seperti ini, antara cup dan cake-nya dirapikan ya teman-teman. Selanjutnya, kita membuat hiasan cupcake sesuai keinginan kalian. Ini saya memakai warna hijau untuk hiasan cupcake. Sudah jadi teman-teman bentuk cupcake yang pertama. Selanjutnya kita membuat bentuk cupcake yang kedua. Kita mengambil warna merah untuk bagian cupnya. Langkah-langkahnya sama dengan yang pertama ya teman-teman. Jangan lupa.
kita membuat bagian cake atau roti dengan cara membuat bentuk bulat seperti yang pertama tadi, teman-teman. Setelah itu kita lubangi bagian bawah untuk bagian tempat cupnya. Selanjutnya, membuat hiasan cupcake sesuai keinginan kalian. Ini adalah cupcake yang kedua, teman-teman. Dan yang ini hasilnya. Ada 4 cupcake dari plastisin. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan teknik clay atau plastisin untuk melatih kreativitas guru. Pada video kali ini pasti memiliki manfaat, yaitu manfaatnya mengembangkan kreativitas guru, kemudian menambah pengalaman guru dalam melakukan kegiatan teknik clay atau plastisin, sehingga guru tersebut bisa mempraktekkan ulang untuk anak usia dini. Pada kegiatan kali ini sangat cocok sekali untuk guru-guru, terutama calon guru, karena kegiatan ini selain mudah didapatkan bahan-bahannya, kemudian langkah-langkahnya sangat mudah sehingga dapat membantu guru untuk melatih kreativitasnya, kemudian menambah pengalaman untuk mengajarkan kembali ke anak didiknya atau anak usia dini, mengajarkan pembelajaran bentuk atau warna kepada anak usia dini, untuk melatih fisik motorik anak. Nah, kegiatan kali ini sangat cocok sekali untuk guru-guru atau calon guru yang mendidik anaknya untuk melatih fisik motorik halus anak usia dini. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!